Papi pucet nih. Hah? Papi kenapa? Berasa pusing nih. Pusing? Kang Papi kurang darah ya? Sehat mas. Itu rambutnya gak enak ya? Bagus rambutnya. Kang Papi? Kayaknya sih kurang darah nih. Neng tahu nih Kang, kalau anemia gitu biasanya bisa disembuhin tuh sama yang hidrolik. Hah? Hidrolik. Itu apa namanya? Itu kan apa kayak sayur-sayuran itu apa namanya? Hah? Sayur-sayuran. Iya, hidrolik bener, Neng. Organik, organik. Aduh, aku kira kamu tuh pura-pura, Neng. Hidrolik. Kesandung, Neng, kesandung, Neng, kesandung. Mana ada lidah kesandung? Kang. Ada sayuran hidrolik. Ya, ini dong. Asli sih, Neng, emang jangan, itu bilangnya. Sayuran hidrolik. Organik. Ngapain sih, mau tau nggak? Itu berarti kurang apa ya? Kurang apa, Neng? Kurang darah. Kurang darah. Iya, kok Kang Pepi pucet-pucet, pusing-pusing, biasanya kurang darah. Terus makan sayuran hidrolik gitu? Organik. Organik? Iya. Di antaranya apa? Kangkung. Kangkung. Yang gampang ditemui ya, kangkung. Tapi kayaknya masih agak mending, Neng, kurang darah daripada kurang piknik. Iya sih, benar, Kang. Kok tambah pusing ya? Bentar, kamu mau bilang apa tadi? Kangkung. Kok bisa ada? Itulah. Oke pun seperti itu, Neng. Kayak sinetron, semuanya sebuah kebetulan. Ayo, Neng, obatin kurang darah aku, Neng. Ya. Dengan mie kangkung. Wah, mie kangkung hidrolik. Ayo, Neng. Mie organik. Lagi ngeliat ke sono kaget dia. Mas, ya. Saya minta mie kangkungnya ya. Kangkung? Iya. Satu. Ada spesial apa lagi, Mas? Nah, ada nasi tim. Nasi tim. Bubur ayam. Bubur ayam. Terus? Kang, nasi tim, Kang. Nasi tim. Siomay. Siomay. Yaudah. Nasi tim satu. Kangkung. Mie kangkung satu. Tadi ada apa, Mas? Ada ronde. Ada ronde, ada ronde. Ronde, ronde mau nggak, Kang? Biar ronde, kangen. Boleh ronde. Ronde satu. Ya. Satu. Minumnya, Kang? Es teh tawar. Ya. Wah, datang nih. Oh, cakep. Oh. Itu nasi kamu, Neng. Ini. Kalau malam-malam jagain rumah nih. Oh, ronda ya. Dia nyamber. Wih, Neng. Mie kangkung. Sama apa ini? Nasi tim. Coba dulu kuahnya. Cobain, Kang. Neneng, Kang, pakai jeruk pun. Kita coba jeruknya. Ini kental ya kuahnya. Wih. Mantap. Kuahnya memang kental-kental gitu. Gurih, tapi ada manis-manisnya. Coba ya. Wow. Dan dia mie-nya gede-gede, Neng ya? Apa emang ciri khasnya begini atau emang ciri khas di sini aja nih? Neng kurang tahu, Kang. Nanti coba tanya aja, Kang, sama yang punya. Ini kampungnya organik ya? Kampung tadi, ya. Ini kuah dari? Nasi tim. Nasi tim. Kok kamu nggak nyendok? Nggak mau ngasih tisu dulu nih, keringetan. Oh iya, keringetan ya? Kamu ngasihnya ya di untel-untel bekas ini ya? Coba Neng nyobain nasi tim ya? Kenapa dibilang nasi tim ya? Karena di tim bikinnya. Taman Ismail Marzuki. Tapi makan nasi tim langsung pakai kuahnya, Kang. Ini harus bungkus ini. Udah ini juga, Neng, ada acarnya. Tuh. Balance ya, Kang. Nih ada... daun bawang, bawang daun. Kita ngobrol sama omnya yuk.
Pertama, ini yang menarik perhatian kita, Opa, tadi. Iya. Mie kangkung. Kuahnya, emang selalu kental ya, Om? Ya? Iya. Opa, ya. Iya. Kuahnya seperti itu. Dan mie-nya emang gede-gede? Enggak, mie-nya ini kan kita aslinya tuh kan mie-nya kayak mie soto mie. Kayak soto mie kecil-kecil? Nah, iya, cuma kita ini kita ganti sama mie. Oh, ini ala Opa aja ya? Iya. Terus ini, Opa, emang ciri khasnya dia lebih cenderung manis nggak, Opa? Atau emang ini Opa modif juga nih? Enggak, ciri manis, agak manis. Aslinya ya, Opa? Ya? Aslinya. Apa aja, Opa, isinya? Ini aslinya ayam. Daging ayam. Daging ayam semua nih, Opa? Ayam, ya. Kalau ininya, nasinya kan udah ada kaldunya. Oh, nasinya udah dikasih kaldu? Udah, kuahnya tuh masaknya tuh udah ada kaldu. Nah, itu kan. Nah, ini. Ini juga sebentar, ada yang lupa tadi, Opa. Ini dipakai ada unsur kayak pakai udang kering ada, atau apa ya, gitu ya? Ada epi. Oh, mantap. Epi. Ada rasa-rasa udang-udangnya gitu, ya, Neng. Jadi itu cuma ditabur aja, Opa, ya? Untuk enggak, rasa. Udangnya itu. Hah? Dari kuahnya ya, Opa? Dari kuahnya. Oh. Dari kuahnya. Pantas saja. Antara udang sama ayam dan ada manis itu kombinasi yang sangat mempesona, Neng. Betul. Setelah dikasih jeruk tadi tuh, mudu. Makin seger. Makin keluar semua. Makin menantang. Dikasih warna nih, Opa. Iya. Merah, hijau, sama putih. Iya. Ada yang gede, yang kecil ini? Kalau yang gede kacang dalamnya. Oh? Kacang. Ada kacang? Ada kacang, ya dalam. Oh, kalau yang kecil? Kacang kecil nggak polos. Agak ribet ya kalau yang kecil kasih kacang ya. Iya, Kak. Dalamnya kacang. Kacang ada apa? Ada gula. Ada gula pasir. Oh, kacang. Hmm. Udah, Opa. Demikian pengunyah sejati, informasi-informasi yang kita sampaikan dari Opa udah jelas kan. Kamu yang belum coba harus coba. Rekomend banget. Enak. Enak. Opa boleh minta foto, Opa? Boleh. Nanti kita simpan di Instagram kita ya. Iya. Mohon izin dulu, Opa, ya. Iya. Nanti Opa, maaf, melihat ke arah kamera yang warna merah. Hitungan ketiga, Opa berteriak, hidrolik gitu ya, Opa, ya. Hah? Kok hidrolik, Kang? Organik, Kang. Sampai pecah. Mie kangkung aja deh, mie kangkung. Iya. Hidrolik, Opa, ya. Mie kangkung. 1, 2, 3. Hidrolik. Mie kangkung. Opa, kita ucapkan salam ngunyah yuk, Opa, yuk. Oke, Bud. Ting. Hidup ngunyah. Hidup ngunyah. Ngunyah. Digos, Opa, ngunyah. Neng. Ya. Buat pengunyah sejati. Buat semuanya yang di sana, siapapun itu, kalau ada info, ada saran, ada apapun itu, kirim ke kita lewat Instagram atau Twitter. Ya, langsung aja, @okfood_net. Sama jangan lupa, selalu kita bilang download NetConnect dan ya, ikutin semua aktivitas di dalamnya karena ada hadiah. Opa, kalau begitu pamit, Opa. Salam buat Oma ya. Punya sejati, tetap semangat, tetap punya, dan ngunyah terus.